Oke, selamat pagi para pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar anggrek kalian hari ini? Saya harap anggrek Anda subur, sehat, dan berbunga lebat. Oke, kalau di video kali ini saya akan membuat anggrek, hiasan dari anggrek. Ini anggrek lada red saya, patah ya teman-teman, patah. Gak tahu kesenggol atau gimana, tahu-tahu pagi sudah patah di sini. Itu di situ bunganya sebenarnya. Nah, jangan khawatir, ini bisa untuk hiasan di meja tamu, ruang makan ataupun di teras. Caranya sediakan vasnya, boleh vas pakai apa aja, boleh air, terus penunjang lainnya, hiasan lainnya. Seperti saya pakai kembang berambang, bawang merah. Yang ini terlalu kecil, saya mau ganti yang ini yang disesuaikan dengan bunganya. Ini alat yang digunakan cuma peso, air, sama botol bekas, bebas mau pakai apa. Oke, mari kita mulai. Lalu dikasih air, dan selanjutnya bisa langsung dieksekusi, dihias, masukkan ke botol. Dan ini saya pakai tambahan lagi bunga berambang ya, seperti tulip, bagus sekali. Nah, kita pilih bisa 4 atau 5, nanti dimasukkan, dipadu padan tinggi pendeknya sehingga akan lebih mempercantik hiasan. Bisa juga ditambah dedaunan, dimasukkan biar kelihatan lebih cantik. Nah, begini teman-teman, bisa berkreasi lebih lagi jika punya ide-ide lainnya. Cukup mudah kan? Ini begini, sungguh sederhana. Yang sebenarnya bunganya, kalau kita tidak tahu caranya, dibuang, sedih, menyesal, waduh bungaku kok patah. Tapi dengan cara ini Anda masih dapat melihat bunga anggrek yang dengan tampilan yang lebih cantik, lebih bagus, sehingga ruangan teras atau ruangan tamu akan terlihat cantik dengan bunga anggrek dengan casing yang baru. Coba ini ditaruh di sini ya. Bagus kan? Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Cukup sekian, sampai bertemu dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan salam bahagia.